Bikin takjil dari ubi ungu. Wah, penasaran gak sih gimana rasanya? Yuk intip, gampang banget loh buatnya. Siapin ubi ungu yang udah dikupas, lalu kukus sampai matang. Buat pastiin boleh ditusuk pakai garpu ya. Next, kita alusin ubi ungunya pakai garpu aja. Lalu masukkan santan cair, mereknya bebas ya. Aduk-aduk, kalau kurang boleh tambah lagi ya santannya sampai teksturnya kayak gini. Di wadah yang udah disiapin, masukin es batu, lalu masukin adonan ubi ungunya. Ratain ya bagian atasnya dan tambahkan chia seed. Kamu boleh ganti juga pakai biji selasih. Terakhir kelapa muda dengan airnya. Dan tara, ini dia penampakannya. Ini tuh enak banget, kayak antioksidan dan lemak baik loh. Jangan lupa diaduk. Selamat buka puasa.